Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kementerian Kesehatan menerima bantuan 400 ton oksigen dari salah satu perusahaan produsen oksigen pada Selasa siang. Bantuan sebanyak 400 ton oksigen ini diharapkan dapat memenuhi 50% dari kebutuhan nasional, yaitu 800 ton oksigen. Pada Selasa siang, sebanyak 21 isotank oksigen berkapasitas 20 ton oksigen bantuan dari salah satu produsen oksigen tiba di Terminal Nusantara 1 Dermaga 03, Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bantuan dari salah satu produsen oksigen ini diterima langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Usai menerima bantuan oksigen, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan dengan adanya bantuan tersebut, maka kapasitas yang dapat disalurkan akan naik menjadi 400 ton atau sekitar 50% dari kapasitas saat ini, yaitu 800 ton oksigen. 21 isotank oksigen ini akan langsung didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit di Pulau Jawa dan Bali. Dan karunia, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita nyerahkan bantuan oksigen isotank PT Indonesia Morowali Industrial Park kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak. Jangan berkumpul kalian nanti di...